Okay guys. Berdana. Hah? Kamu berdana pun nak? Iya nak, betul kan? Ush. Oke, teman-teman. Di sini saya menemukan, enggak tahu nih pohon apa nih. Daunnya kecil-kecil. Pohonnya seperti pohon asem ya. Tapi ini bukan pohon asem. Ini kecil, saya suka motifnya ini. Motifnya kayak gini, terus dia ada lekukannya. Oke teman-teman, kita ambil, kita dongkel. Di sini banyak banget beling ya, beling. Terus di sini ya terdapat bekas pohon besar. Kita dongkel pelan-pelan teman-teman. Ini motifnya bagus ya. Ini saya juga nggak tahu. Bentuknya daunnya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Daunnya seperti ini. Nah seperti ini. Dia pohonnya sih mirip seperti pohon asem ya. Ini saya suka banget apa motif lekuknya. Nanti kita coba ambil dulu ini. Nah, kita ambil ininya, kita simpan di sini. Nah. Nah, teman-teman. Bisa dilihat ini lumayan bagus. Ini saya ambil karena bermotif lekuk. Kita cari akarnya dulu, semoga ini bagus. Oke. Agak susah ya. Oke teman-teman, coba nanti kita lanjut setelah selesai pendongkelan. Oke teman-teman. Nih jadi ini pohonnya mirip pohon asem. Tapi bukan, ini daunnya seperti ini. Yo, silahkan yang tahu namanya pohon apa, boleh di komentar ke bawah. Dan ini lekukannya mirip Allahu Akbar. Tuh. Oke, ini saya ambil. Bagus, tapi ini sebesar jari jempol. Oke, motifnya bagus. Bagus, teman-teman. Tapi jadi Om Ren ya di jadi si Gana mah jadi. Baru disiram. Siram loh. Lah, disiram. Ah, iya. Jadi itu ya, karangnya jadi. Gimana menurut kalian? Menurut kalian gimana ini? Pasti bagus ini.
Pasti bagus ini menurut kalian teman-teman. Oke teman-teman, cukup segini dulu nih pemburuan kita kali ini nih. Jangan lupa disubrek nih channel Koboi Kampung Sang Pemburu Bongseng. Oke. Besok kita mau dongkel itu tuh. Tuh. Mau dongkel asem jewe, asem Jawa. Ilet malulu. Besok kita mau dongkel lagi di situ tuh. Ada teh-tehan tuh motifnya bagus. Besok tapi besok. Sekarang kita tanam yang ini dulu nih. Ini pohon nih semacam pohon asem, tapi dia daunnya kecil-kecil. Ah, nggak tahu. Oke. Selesai.